adanya hasil audit BPKR ini kita tidak bisa menentukan para tersangkanya. Namun dari semuanya itu sekarang sudah ada hasilnya, kita baru bisa menyampaikan ke rekan-rekan kalian. Yang kita tetapkan sebagai tersangka saat ini 13 orang, ya 13 orang. Kemudian bisa berkembang. Jadi untuk sementara yang bisa saya sampaikan 13 orang yang melanggar pasal 2 ayat 1 ya, juga pasal 3 Undang-Undang Tipikor. 13 orang inilah yang bertanggung jawab dengan kegiatan dalam pembangunan Rumah Sakit Fatwa ini. Memang ini tahap pertama. Besaran anggaran ini sampai dengan saya rumah sakit ini sebesar kurang lebih 123 miliar. Ini baru tahap satu yang dianggap total. Jadi perlu kami sampaikan, 13 orang ini kami sampaikan inisialnya aja, ya inisialnya aja. Ada Dr. AN, kemudian Dr. SR, kemudian MA, FN, HS, kemudian MW, HS, kemudian Insinyur MK, kemudian AIHS, AEH, Insinyur DR, kemudian APR, RP.